ini bener ini. Terus ini masih ramat ya masuknya? Iya iya Ki. Terus Ki ke dalam ya. Ini kok malah makam ya, makam umum ya? Iya. Oh itu ada iya. Ada penunggunya itu, coba tanya, takutnya keburu lah. Sini aja deh ke kiri. Hah? Saya ngejar salah satu dukun nih Pak, ada dukun standar lah. Sekitar saya tadi lewat depan, terus ternyata masuknya di sini, arahnya di sini, saya merasakan energinya. Ada nggak Pak? Ada tadi Pak. Terus saya tahu nggak tahu kalau kemana tahu. Kapan datangnya kapan? Malam kali. Malam. Malam tadi ada. Iya. Orangnya gimana? Pakai baju apa? Pakai baju hitam. Tinggi tinggi. Tinggi. Rambutnya? Rambutnya panjang. Sendiri atau sama sendiri. Orang? Sendiri. Iya. Terus sekarang? Terus tahu ke kamar mana sih saya terus nunggu ini ada yang meninggal. Oh ada yang. Oh ada yang. Oh iya baru itu. Iya. Pak tapi tadi pagi ketika Bapak kesini orangnya udah nggak ada. Udah nggak ada. Semalam di sini. Iya. Berarti ritual di sini sedulur. Sedulur di sini Mas Ramat. Telat. Terus. Nggak ada yang tahu keluarnya? Nggak ada. Iya. Bapak nggak tinggal di sini? Pokoknya nggak lihat aja. Jadi nunggu ini ada yang meninggal. Oh pagi-pagi ke sini baru ngeliat, tapi orangnya udah nggak ada? Udah nggak ada. Di mana semalam Pak? Kira-kira orangnya di mana? Di sini. Orangnya di sini? Iya. Kan bener kan? Itu soalnya dukun santet. Yang kayak ini dia pemujanya Dajjal Pak. Oh iya. Saya kejar gitu. Karena waktu itu ketemu saya di sana, tapi dia hilang juga. Iya. Balik sini enggak? Pak ini makam umum ini? Iya makam umum Pak. Iya. Makam umum. Ada makam keramatnya enggak? Ada. Wah dan? Ada. Ada berapa? Tahu ada berapa yang enggak tahu ya Pak. Makam keramat aja? Iya pokoknya ada aja iya. Oh. Iya. Bapak juru kunci di sini? Iya di sini. Pengurusnya? Marbot di sini. Oh marbotnya di sini. Iya. Dengan Pak siapa Pak? Pancep. Pancep saya di samping iya. Rosso Pak. Oh. Pancep, boleh saya lihat makam keramatnya diantar ya, sebelah mana boleh hari ini saya bersama selaku kameramen ya. Mas Rahmat ya lewat sini aja nalu bihi al-qadu wa tan fariju bi qurabu wa tu qatabil hawaiju wa tu nalu bihi raibu wa husnul hawati mi wa yustashqal ghamamu biwajil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin wa nafasin bi adadi kulli malumi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Saya doakan semua sedulur Sambung Rasa yang ada dimanapun kalian berada, mudah-mudahan hidupmu dimuliakan Allah dan rezekimu mengalir deras tanpa batas. Amin, 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 amin. Alhamdulillah, sore ini saya ngejar dukun santet gak ketemu. Tapi alhamdulillah beliau selaku juru kunci tahu semalam ada dilepas, tapi di sini ada makam keramat katanya. Siapa tahu dapat sasminta gaib ya, Pak. Bismillah ya, kita lihat ya, yuk. Maaf, Pak, saya selawatan dulu. Ya. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa sedulur Sambung Rasa dulu biar semangat. Mental kaya teko kabeh. Wujud, komentar dulu, wujud biar semangat. Yap, Pak. Makam punya mana? Pohon ini banyak itu ya. Kita ziarah. Pohonnya, oh banyak yang ziarah di sini, Pak? Iya. Salah. Ini pohonnya. Salah. Pohon berapa ratus tahun? Kayaknya udah tua banget. Udah tua, kali tua ini mah baru-baru. Ini baru-baru ya malahnya. Ini yang paling tua, ya. Iya. Yang paling tua ini. Itu udah pecah juga enggak mau. Udah pecah ya, Pak? Itu, Pak. Udah angin pisang juga ini. Ini makam keramatnya ini. Ini beliau ini. Ini. Oh, banyak ziarah. Oh, banyak ziarah di sini juga. Siap mau. Di pohon ini. Iya, di kalau pohon ini itu mah tahu itu mah. Tapi ini juga makam juga, Pak, makam ya? Makam juga. Ini apa ini, Pak? Itu pohon, itu pohon kayu itu jadi batu itu. Subhanallah. Nih, ada kayu fosil jadi batu nih. Maisannya, Pak, berarti, Pak, ya? Iya. Berat. Loh. Berarti kiblat terhadap sana, Pak? Iya. Ini ya. Coba dekat ini. Batu itu jadi batu. Aslinya kayu ya, Pak? Kayu. Iya, memang dari kelipisan ini Mas Rahmat kelihatan, Mas Rahmat. Loh, masih uratnya itu. Iya. Urat kayu. Tapi ini aslinya, Pak? Asli. Bukan di tanam, bukan. Mungkin dia tumbuh di sini, kitanya nih kurang tumbuh di sini. Tadi dia mungkin ciri-ciri. Iya, ciri ya. Kali itu ciri kali. Buat ciri ya. Memang saya mau enggak tahu ini tadi. Iya, iya. Nah, ini jatuh ini, Pak. Dari mana? Iya. Oh, ini. Ini juga. Iya. Cabang. Berarti banyak yang ziarah dari sini. Iya. Ini bingung saya. Yang dicirai ini apa ini? Di sini, Pak. Kira-kira tahu gitu. Mungkin ini pohonnya dikeramatin gitu mungkin ya, iya, karena udah tepu ya. Iya. Tapi bukan buat cari togel, Pak. Bukan. Bukan ya. Bisa dilemparin bisa. Dilempar bisa. Biasanya kayak gitu soalnya tempat ini bisa enggak ada sih yang minta-minta info di sini. Udah pecah itu, Pak, itu. Iya, sudah pecah banget itu. Udah pecah, tapi enggak mau itu. Enggak mau rubuh. Tapi kok ada ininya ya, Pak? Ada barangnya ya? Iya. Iya. Ada barangnya ya? Iya. Sampai tua. Ada yang pernah ngeliat keris ini? Belum. Belum ya? Tahu yang jarak mah. Saya belum pernah. Tapi enggak pernah ngomong yang jarak. Enggak ada. Ada barangnya apa? Apa enggak? Bapak sudah berapa lama di sini, Pak? Satu tahun, Pak. Dua tak? Satu tahun. Iya, belum lama saya mah. Dibutuhin jadi marbot sih. Oh, iya, iya. Makanya enggak tahu apa-apa. Berarti yang sering di ini ya? Ini memang ada puluhan bahkan ratusan penunggu di sini, Pak. Iya. Ini bentuknya pohon, tapi hampir seperti rumah. Ya, seperti ini. Tinggal rubuhnya aja. Tapi kena angin nggak jatuh ini, Pak? Nggak, ya. Oh, iya, paling itu ya cabangnya. No. Tapi ini luar biasa nih, apa makam beliau ini. Pohonnya juga. Berarti Bapak yang rawat ini semua? Iya, betul. Nah itu, Pak, itu ada keramat. Apa itu, Pak? Juga keramat juga? Tahu, belum itu. Saya Bapak juga. Coba aja, Pak. Belum tahu ya? Iya, saya juga. Tapi ada yang ziarah di sini juga? Ada. Abang itu yang tahu ya? Tapi abang itu juga selaku di sini juga? Bukan. Banyak ziarah juga. Siap. Banyak. Oh ini Mas Rahmat. Wih. Ini dua ini keramat ini, Pak, ya? Iya, dua-duanya. Wah, jenis maisannya juga lumayan unik ini Mas Rahmat. Ini maisannya. Kayak kuda ya? Ini. Kayak ininya ya? Iya, ini. Mas Rahmat.
Coba dideketin. Dari sini Mas. Dari sini. Kelihatan bagus dari sini. Nah. Ini. Unik ya maisannya. Juga di ini ya. Tapi enggak ada yang tahu beliau ini siapa, Pak? Enggak ada namanya. Tahu itu dia betul. Kalau abang itu tahu ya? Iya. Coba ditanya. Laki sama perempuan lagi ya. Oh, laki sama perempuan gitu aja ya. Gitu aja, Pak. Terus selain ini ada apa lagi, Pak? Kayak apa? Tempat-tempat lain selain ini di sini apa? Sumur keramat. Ada sumur keramat? Iya. Waduh. Juga ya. Keramat. Ayo mau lihat enggak? Komentar dulu. Ayo, mau komentar. Lihat, ayo. Ayo komentar. Mau dipikir. Ngejar dukun santet jadi ziarah, alhamdulillah. Iya iya. Kamu tuh jadi kesana ada, ada malam-malam. Assalamualaikum. Izin bang, ya. Saya apa? Left sudah dilihat. Iya. Izin saya left di channel YouTube saya. Bang, tahu nggak bang? Kira-kira beliau ini? Kalau saya kita tahu. Bang. Karena saya nggak ngasih tahu. Oh iya, ya, sama kalau kalau yang sebelah sana itu bang juga sama yang di dekat pohon itu bang. Kalau saya pribadi nggak tahu. Kalau mungkin yang tahu mungkin bisa kasih tahu. Oh, yang saya tahu hanya dari sini ke sana sampai ke kubur tok yang sana dari kita bana paling sangril sampai ke ujung. Oh, kalau yang lainnya saya nggak tahu, jadi saya tak salah lah. Berarti untuk yang makam dikeramatkan itu belum tahu beliau siapa ya? Belum tahu. Oh, siap. Jadi saya nggak bisa cerita karena takutnya salah. Benar. Ya. Kita salah ngomong berapi ntar ya. Iya, akan cari tahu apa yang nggak perlu kita tahu. Siap. Kalau dari saya. Iya. Ini juga musolanya berarti ya? Iya. Ada keramat apa? Iya, ada sumur. Ya, bang, izin saya ngeliat ini ya. Oh iya, untuk sumur ya. Ayo, Pak. Oh, ini ya. Oh, di sini ya? Iya. Jadi, Pak? Iya. Silakan. Jadi ini sumurnya ya, Pak? Iya. Jadi ini sedulur Sambroso ya, sumurnya ya, bisa dilihat ini. Kasih sumurnya. Masya Allah. Pak, ini airnya berkaromah biasanya untuk apa air ini biasanya? Hanya menurut cerita. Iya, katanya mau sakit, yang sakit diminum air ini. Oh, ini bisa diminum ya, Pak? Iya. Diminum terus sesanya baru di permukaan. Oh, apa iya. Bisa buat mandi mungkin, Pak ya? Iya, biar betul. Seger, mandi iya. Biar seger. Kalau mandi biasanya memang untuk pembersihan namanya, mandi iya. Kan bersih ya. Bersih, ini buat ini. Obat lah, berarti kan obat aja, obat gitu. Oh gitu. Ya. Ini mungkin peninggalan dari beliau-beliau ya. Iya, mungkin gitu gitu ya. Sudah ada apa namanya air mata air, mata air dulu ya. Iya. Kemarau nggak kering mas? Kemarau nggak kering nih pak? Enggak kering ya. Ini dulunya air sampai atas di iya, atas itu atas yang segini. Yang segini aja. Pernah enggak kejadian sampai naik, Pak? Ya, kalau musim hujan. Naik ya? Sampai naik. Sini ya? Penuhnya sini itu. Luar biasa. Iya. Kalau kering bisa gitu aja, dia memantau. Iya. Saya lihat ada 3 penunggu di sini. Di sini? Iya. Tahu namanya siapa-siapa? Iya, kalau di taksi bisa sih. Cuma nanti jadi ini ya, adingan mereka-mereka yang di sini akhirnya. Iya. Kita biar aja di alam. Iya. Yang penting gue udah tahu aja. Iya. Ini airnya mas. Ada. Ini nggak pak? Ini ya pak. Biasanya juga begitu pak. Airnya itu. Manis. Iya. Seger banget ini pak RT. Coba. Coba berarti. Saya harus ini, harus pakai paris-paris. Muka-muka, biar cerah.
Mantap ini Pak Teh. Ya, adem ya. Adem. Iya, makanya segar. Padahalnya cuaca panas banget. Iya. Rasanya ada apa? Strawberry. Ada manis-manisnya. Coba aja. Selamat ya. Biar uji muka sini saya bawa. Selamat. Ayo. Ayo. Ayo uji muka. Ya, segar. Segar. Selamat, ayo. Ya enggak tiap hari. Ya. Cepet minum. Iya, minum kayak apa? Minum enggak bakal sakit perut. Oh, seger. Manis, Pak. Coba manis, tahu udah coba. Iya kan? Gimana, Mas? Cuma seger doang, Pak. Katanya ada rasa, katanya ada rasa stroberi katanya. Ada enggak? Harus ngelihat apa yang lain. Aduh, bahaya. Kurang peka ini. Apa pakai permen dulu ini? Iya, iya. Seger ya? Seger banget. Energinya gimana akhirnya Mas Rahmat energinya? Itu menurut Mas Rahmat ada untuk kesembuhan enggak? Kalau buat kesembuhan sih kalau menurut saya mungkin ada ya, cuman keyakinannya masing-masing mungkin ya, betul. Ya, betul. Nah, kalau emang diyakini untuk kesembuhan ya pasti kalau emang percaya sembuh, pasti iya, penting keyakinan. Penting keyakinan. Kalau namanya air pasti seger banget. Lagi sandalnya mantep. Terus yuk. Dia ada 3 ini yang gunung yang kelihatan. Cuma dia dulu setengah main pulang kan? Pulang ya? Karena terlalu angker mungkin ya. Oke, kita akan coba ini menurut informasi abang ini ada namanya Gunung. Saya mau ngantar. Iya, Gunung Batu ya namanya ya? Iya, Gunung Batu. Tapi di situ ada makam? Ada dua. Antara makam boleh Rekina, sama boleh Muslim. Tapi saya mobil pernah lihat tayangannya itu ada jin apa lah ini tuh. Jambrong. Jambrong. Tengah main. Tapi mobil bisa masuk? Bisa. Ya, bisa masuk. Berarti dia keluar. Iya, keluar. Terus kiri ya? Ada perapatan tuh ya. Masuk kanan. Dari kanan nanti masuk kiri lagi. Iya, lurus ke sana tuh. Siapa tahu itu dukun santetnya lari ke situ. Siapa tahu kita kejar ya. Iya. Itu kalau mau ada masjid, pertigaan ke kanan kurang lebih 50 meter ke masjid. Di samping masjid ada rumah Ustadz Sukron. Ustadz Sukron. Julkuji beliau? Bukan, dia Ustadz di situ. Oh, siap. Itu kalau malam Selasa ada pengajian yang datangnya itu turunan Tuan Syekh Abdul Qadir ya, yang ke-27 di situ ya. Iya. Saya juga nemunya jarang. Siap. Lebih sering jarang mana. Oke, sedulur Samboroso, alhamdulillah ya, terima kasih banyak Bang ya, Mas Jep. Mudah-mudahan sehat semua. Amin. Insyaallah nanti saya malam live ya, saya mendapatkan sinyal. Saya sudah gaib untuk mengejar salah satu pelaku yang kerjasama dengan Iblis Merah ya, dukun santet. Insyaallah saya datengin di lokasinya, ada di ini seperti goa ya. Jadi dia bersekutu dengan Iblis Merah. Jadi dulu itu saya datang ternyata masih banyak lagi. Insyaallah kita nanti 8:30 kalau enggak 9:00 malam saya tayang lagi. Ya. Ya. Pesan saya satu, selalu berpikir, berucap dan berperilaku positif agar alam semesta membentangkan vibrasi positif dalam hidupmu dan keluargamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Saya doakan sehat semuanya, lancar semua. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asgir li zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Shallu ala nabi Muhammad. Allah. Sallallahu alaihi wasallam.